tahun sebelum saya jadi Menteri Kelautan, Susi Air tanpa Pak Freddy tidak mungkin tumbuh besar. Menerbangi wilayah-wilayah remote area Indonesia, Pak Fadel, saya terakhir bersama Bapak sebelum jadi Menteri menerima penghargaan dari Ganesha, terbang sama-sama dari Delhi. Pak Sarwono, senior kawan yang sudah sangat lama dari urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya, mungkin sudah lebih dari 20 tahun berkawan. Katakanlah Pak Kasal, Pak Widodo, Sekjen Depan, Eselon 1 dan yang mewakili Polri, seluruh jajaran staf Eselon 2, Eselon 3 daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saya sayangi dan saya banggakan. Setiap tahun kita melakukan acara yang sama, melakukan silaturahmi halal bihalal. Untuk yang beragama muslim, saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Atas nama pribadi dan keluarga, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Tentu saja selama saya hampir 3 tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, tidak hanya hal yang baik saja, tapi pasti ada yang jelek. Saya dengan segala ketidaksabaran dan temperamentalnya tentu kadang-kadang membuat bapak-bapak dan ibu-ibu yang bekerja bersama saya merasakan kejengkelan dan kekesalan karena diburu dan diperintah atau dikomando atau apa. Saya yakin angkatan laut, kepolisian juga pasti merasakan hal yang sama. Pak Widodo walaupun di Depan juga saya selalu ributin lagi. Yang saya lahir sudah begini, Pak Freddy, Pak Sarwono, Pak Fadel dan seluruh hadirin sekalian. Saya selalu ingin semua selesai kerja beres baik supaya negara ini makin maju. Dalam berkarya di swasta maupun di mana saja, ya susah. Kalau bapak dan ibu memohon kepada saya, tolonglah aku berubah, yang santun, yang sabar, yang apa, saya sedikit tidak bisa. Sudah susah. Tetapi saya juga pikir dengan segala demanding saya, dengan segala kekencangan saya dalam meminta dan memaksa semuanya untuk menjadi lebih baik, saya rasa hasilnya sudah sangat lumayan, Pak. Ketegasan kita memerangi illegal fishing juga membuktikan bahwa negara kita bisa merubah sesuatu dalam jangka waktu yang sangat cepat, dan itu terasakan oleh banyak nelayan, oleh banyak stakeholder pengusaha perikanan. Lepas dari kontroversi akhir-akhir ini, banyak yang seolah-olah menjadikan semuanya kelihatannya salah dan tidak benar, tetapi realita angka-angka tidak bisa kita bantah. Nilai ikan nelayan naik hampir 5-7%. Nilai tukar usaha perikanan naik sampai 120%, berarti kenaikannya 20%. Neraca perdagangan kita untuk pertama kalinya menjadi nomor 1 di Asia Tenggara, khusus untuk perikanan. Stok ikan dari 6,5 juta tahun 2013 sekarang sudah menjadi 12,51 juta ton. Satu kenaikan yang hampir lebih dari 100%. Yang angka-angka ini tidak kami buat. Komite Kajian Komisi Pengkajian Ikan Nasional yang terdiri dari seluruh pakar
membuat perhitungan dengan metodologi ya, yang rumit dan persisten membuat angka-angka ini muncul. Nilai tukar nelayan juga bukan dari kami, tapi dari BPS. Konsumsi ikan kita dalam 2 tahun ini naik dari 36 kilo menjadi 41,6 kilogram. Target kita untuk menjadi 43 kilogram tahun 2016. Kenaikan 7 kilo kali 250 juta adalah 1.750 ton. Kalau Anda kalikan itu 1 dolar saja, itu sudah 1,75 miliar dolar. Itu adalah sebuah industri. Itu adalah sebuah tata niaga. Itu adalah sebuah kegiatan ekonomi perikanan. Impor kita turun hampir 70%. Bahkan beberapa bulan itu sempat turun lebih dari. Impor turun, ekspor naik walaupun sedikit. Karena konsumsi dalam negeri meningkat luar biasa. Dari mana? Karena hasil tangkapan kita naik. Dan yang lebih penting lagi, tangkapan yang ditangkap sekarang ini adalah hasil tangkapan kapal-kapal dalam negeri, bukan kapal-kapal asing. Jumlah tangkapan naik, walaupun jumlah kapal di laut kita menurun, tetapi tangkapannya landing dan masuk di darat lebih tinggi daripada sebelumnya. Saya tahu kebijakan tidak pernah bisa sempurna. Akan tetapi dengan kondisi ikan yang sudah semakin banyak, saya yakin para pelaku penangkapan ikan, pengusaha kapal-kapal besar, tidak perlu lagi pakai alat-alat yang merusak lingkungan. Dengan segala perhitungan yang telah kita lakukan dan analisa, Pak Jokowi, saya, dan seluruh tim yang ada di KKP tetap firm bahwa cantrang memang seharusnya kita hentikan. Dan kita semestinya tidak berpoli lagi tentang alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Presiden pun tidak menginginkan energi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus dipakai, terkuras hanya untuk urusan satu alat tangkap saja. Ikan sudah banyak, stok sudah naik, dan saya yakin dalam 3 tahun ke depan stok ikan mungkin akan mencapai di atas 20 juta ton. Saya tahu bahwa kekuatan bisnis yang besar yang selama ini menikmati lautan Indonesia juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa sekarang peraturan kita sudah berubah. Kapal-kapal pantura Indonesia juga banyak, dan mereka sekarang sudah kita kasih BPP di Arafura dan di Natuna. Mereka gembira dan mereka merasakan baru pertama kali kapal Indonesia diperbolehkan masuk ke Arafura dan Natuna. Satu kebanggaan bahwa kedaulatan ekonomi perikanan ini sudah terjadi. Kita perlu dukungan dari semua pihak. Kita tahu satu hal yang masih sulit ditata, tata niaganya di Indonesia adalah pangan. Perikanan masuk dalam hal ini. Saya tahu perencanaan pengaturan impor garam saja menjadi persoalan baru. Padahal niat kita mengatur supaya impor bisa kita tata dan tidak menghancurkan petani garam. Membuat regulasi, membuat polisi di tengah situasi yang selama ini dikungkung oleh kontrol tata niaga yang begitu ketat dengan oligopoli dan monopoli, merubahnya, menjadikan ekonomi itu milik bangsa, milik semua, menjadi bukan hal yang mudah. Kita salah mengambil posisi sedikit saja, di situ yang menunggu kita salah itu sudah banyak.
Pak Freddy, Pak Sarwono, dan Pak Fadel. Apa yang telah kita lakukan di KKP ini, saya rasa seharusnya membuat semua petinggi negara, rakyat Indonesia bangga. Akan tetapi, ternyata tidak demikian. Berbagai kepentingan berkecamuk dan saling ingin mengambil porsinya masing-masing. Akhirnya Undang-Undang Dasar pasal 33, Undang-Undang Dasar 45 itu sulit untuk kita tegakkan. Saya ingin apapun yang terjadi, kelautan dan perikanan, terutama perikanan di laut lepas ini, tidak boleh dikapling hanya oleh 1-20 korporasi. Ikan bebas berenang milik seluruh rakyat Indonesia yang ingin mancing, ingin nangkap, ingin berbisnis, dan mohon itu dijaga. Sekali lagi, apa yang terjadi saat sekarang, kalau kita sampai kalah, ini akan kembali menjadi hal yang lama terjadi. Kita tidak boleh lagi dalam dunia yang seperti sekarang ini, transparansi, globalisasi. Laut kita dikuasai oleh ribuan kapal dari luar negeri. Di mana kedaulatan kita? Satu saja sektor tambang, minyak, gas, dan lain sebagainya, kita tidak punya kapasitas untuk mengelolanya sendiri. Tetapi menangkap ikan, orang Indonesia bisa melakukannya sendiri. Dan kita punya coastal fisheries yang besar. Kita dorong masyarakat untuk high seas, tapi bukan pergi ke high seas untuk melakukan transshipment ikan-ikan yang ditangkap di IZN Indonesia, dioper ke kapal asing di tengah lautan sana. Bukan itu. Untuk itulah kita bekerja sama dengan Google untuk memonitor VMS yang dipakai di kapal-kapal Indonesia. Dan ternyata dari apa yang kita lihat di dalam gambar VMS ini, banyak sekali kapal Indonesia, ribuan, yang melenggang ke laut lepas. Bukan untuk nangkap ikan, tapi untuk mengoperkan tangkapannya kepada kapal-kapal asing di tengah ISIS, karena mereka sudah tidak berani. Angkatan Laut sigap, Pak Kamla sigap, Polairi sigap, patroli PSDKP sigap. Sekarang mereka lakukan apa? Keluar membawa tangkapannya di luar. Dan mereka menghindari pajak, dan mereka menghindari penertiban regulator dan appropriate quota yang diterapkan kepada penangkapan tuna dan juga aturan-aturan lainnya. Nah, tentu saja ini tidak boleh dibiarkan. Jadi kalau ada suara miring bahwa PMS ini saya membocorkan rahasia negara, itu adalah salah besar. VMS ini kita buka supaya orang tahu bahwa kita mengelola perikanan Indonesia itu dengan penuh tanggung jawab dan transparan. Kita tidak ingin kejadian laut Indonesia diambil oleh 10 perusahaan saja, bertahun-tahun tidak ada yang tahu. 15 juta hektar hutan habis dikuasai oleh satu korporasi, kita tidak tahu. Karena tidak adanya transparansi. Saya dikritik oleh LSM, saya dikritik oleh beberapa kalangan senior militer yang, tapi saya bilang ini adalah pengelolaan yang bertanggung jawab. Saya harus perlihatkan apa yang dilakukan orang-orang dan apa yang dilakukan kita. Mengamanahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa sumber daya alam kita adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak boleh lagi orang curi-curi, diam-diam. Tidak boleh lagi. Saya tahu tidak mudah. Pasal
Sabono, Pak Freddy dan Pak Fadil. Untuk saya tidak ada yang lebih penting daripada komitmen terhadap pekerjaan, profesionalisme. Yang kedua adalah rasa cinta dan sayang saya pada negara dan bangsa. Seorang yang pendidikannya cuma SMA jadi menteri, saya rasa itu sudah anugerah hidup yang luar biasa. Mau apa lagi? Jadi saya pikir ya sekarang saatnya berbakti. Bahwa apa yang saya kekeh atau kenceng saya pegang ini membuat hirup pikuk sana sini, bukan saya tidak mau peduli, Pak. Tapi kalau saya peduli dan saya lakukan retreat, maka yang rugi adalah jutaan masyarakat perikanan di Indonesia. Kita akan kehilangan 6 juta ton ikan lagi hilang dari stok kita. Ya kalau dinilai 1 dolar saja itu sudah 6 miliar dolar. Memang kontribusi pajak belum tinggi karena ya tadi banyak yang ilegal. Banyak orang punya kapal 10, CP-nya cuma 1. Banyak kapal ukurannya 100 GT, itu di sana cuma 29 GT. Dan lain sebagainya. Masih banyak pekerjaan panjang. Saya berharap kawan-kawan KKP, Selon 1, 2, 3, dan seluruh staf baru-baru bekerja. Saya memberikan maksimum yang saya bisa untuk periode jabatan, di mana menteri pun jabatan politis yang bisa diganti atau berganti kapan saja sesuai dengan situasi politik. Tapi Anda semua yang ada di sini, kemenangan kita sudah banyak. Stok ikan naik, NTN naik, neraca perdagangan ikan nomor 1 di Asia Tenggara dari tadinya nomor 3. Yang kedua, Presiden berkomitmen untuk bahkan melindungi lebih jauh lagi, membangun satgas. Yang kedua adalah menangani Perpres nomor 44 yang menyatakan perikanan tangkap hanya untuk dalam negeri saja. Berarti modal asing, kapal asing tidak boleh masuk lagi di perikanan tangkap. Itu kemenangan luar biasa. Di era globalisasi saya bisa memberikan, kita semua bisa memberikan ini kepada perikanan Indonesia. Tuhan luar biasa. Saya tahu kekuatan dari luar juga sangat besar untuk mendesak perubahan Perpres ini. Juga memasukkan keberatan dalam komponen investasi yang katanya penenggelaman kapal itu tidak memberikan kenyamanan kepada investor. Saya bingung, Bapak-bapak, Pak Freddy, Pak Sarwono dan Pak Fadil, kosok penenggelaman kapal itu membuat investor tidak nyaman. Kalian tuh mau invest atau mau nyolong? Saya tanya ya begitu saja, Pak. Jadi dalam salah satu list keberatan pengusaha investasi di Indonesia, itu salah satunya adalah penenggelaman kapal. Itu kita kan hanya menenggelamkan kapal yang dicuri. Saya rasa Angkatan Laut, Bakamla, Polri, PSDKP, kita semua punya SOP, punya aturan yang tidak mungkin menenggelamkan kapal yang cuma lewat saja. Kalau nyuri, ya pasti kita tenggelamkan. Banyak kalangan yang tidak ingin, karena ini menjadi deterrent efek yang menakutkan bagi pelaku pencurian di Indonesia. Saya juga mohon ini dijaga, disuarakan oleh Anda-Anda semua. Lepas dari beberapa diskrepensi yang kita buat KKP, kemarin kita kena laporan keuangannya, disclaimer. Tetapi pada saat yang tak sama 2016, kita juga melakukan side-blocking uang kembali kepada negara 6,6 triliun. Saya rasa hanya KKP yang melakukan pemangkasan anggaran
6,6 triliun. Walaupun kemudian kita gagal di kelengkapan administrasi sebesar 209 miliar pembuatan kapal yang tidak bisa selesai pada waktunya, namun kita sudah meminta investigasi khusus dari BPK supaya kita bisa kembali menjadi BPK. Dan mudah-mudahan mungkin yang sudah menunggu bisa segera kembali. Kalau belum, itu uangnya nggak ada di ibu, jadi jangan. Hadirin sekalian, saya rasa dari dulu itu sebetulnya Kementerian Kelautan itu yang paling quiet, Pak. Tapi sejak ada saya jadi tempat yang paling ramai, yang paling dicaci, yang paling disorot, yang paling dipuji, semua paling. Tapi saya yang paling susah. Malam-malam sudah bisa lagi, Pak. Jalan-jalan sudah bisa lagi. Siapa lagi hobi nongkrong sambil ngerokok itu sudah bisa lagi. Harus ngumpet-ngumpet. Semua kebebasan sudah tidak ada. Tapi saya senang dan saya bangga. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak Senior, Pak Widodo, Bapak Kasal, Bapak Kablah, seluruh tim KKP. Saya mohon kalau ada masih kesalahan saya, mohon dimaafkan. Dan kita terus lanjut KKP untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan. Kita akan memulai KCA offshore juga tahun ini, Bapak Der. Budidaya. Jadi memang seolah-olah kita tidak ada program lain, padahal program lainnya juga sangat banyak. Budidaya anggarannya sekarang sudah 1 triliun, Pak. Yang dulunya cuma 300-400 miliar. Jadi sebetulnya sudah naiknya sudah 2-3 kali lipat daripada sebelumnya. Jadi ya semua tidak ada yang sempurna. Tapi sekali lagi saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak membiarkan pencurian salam terjadi di sini. Jadi saya ucapkan salam, saya jawab sendiri. Sekarang kita berbagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Camat Tong, salam lebar. Tepuk tangan buat saya. Ini kehormatan buat saya, terima kasih atas undangannya Ibu Susi. Beliau ini luar biasa, karena secara filosofi tepat kalau Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena ketika ingin laut jaya, maka yang berpuasa atau yang memimpin harus wanita. Kita harus belajar dari sejarah. Nenek moyangku orang pelaut, bukan rakyat. Jadi yang lebih bisa menguasai laut, wanita. Laut Selatan yang menguasai Nyirorok itu, bukan Bapak Nyirorok itu, bukan wanita. Dan tegas, seperti Ibu Susi. Makanya kalau yang boleh tepuk tangan buat dia. Makanya kalau ada ikan, apa yang muncul ikan di wilayah NKRI, kemudian di ledakan, ditenggelamkan, itu adalah tindakan tegas. Walaupun awalnya saya juga heran, saya sempat bertanya kepada beliau, Bu, kenapa kapal-kapal itu diletakkan, ditenggelamkan? Jawabannya sederhana, karena tidak bisa meledak dan tenggelam sendiri. Jadi kita bantu ledakan dan tenggelamkan. Jadi kalau mereka protes itu sebenarnya aneh, dibantu malah protes. Sehingga kita menegakkan kedaulatan kita di bidang ya kelautan, ya. Karena kita ingat kalau dulu perjuangan maritim rebut kembali, ini saatnya maritim rebut kembali. Dan nanti juga Menteri Kelautan dan juga perikanan terdahulu Bapak Sarwono Kusumaraja, Bapak Freddy Numeri, Ahmad Jan, Bapak Padel Wahmat,
Nah, nama, saya membahas nama. Kenapa? Kenapa beliau-beliau ini menjadi menteri dalam masalah kelautan dan perikanan? Karena nama, nama itu membawa rasa. Kalau disebut gula itu membawa rasa manis, kalau disebut garam membawa rasa asin. Nah, nama beliau itu Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Kusuma Atmaja ini ada makna. Kusuma, khusus urusi masalah air. Atmaja akan agar tetap maju dan jaya. Loh. Kalau dikeluarkan contoh, Pak Kredi Numeri. Numeri. Number one is Bahari. Pak Fadil Muhammad, Fadil, Fahad dengan laut. Ini pas nama-nama beliau dikelakukan yang pas. Susah. Tapi begini, nama beliau membawa aura positif untuk kelautan kita. Susi, sukses dan berprestasi. Puji Astuti, puji, mampu dan teruji. Astuti Anda semua tahu itu sudah terbukti. Jadi jangan gara-gara saya diundang kemudian singkatannya saya bikin bagus-bagus. Bukan, itu bukan kebetulan. Itu adalah sesuatu yang tidak kita rencanakan. Karena nama membawa rasa. Makanya memberi nama itu harus sejak baik karena nama adalah doa. Itulah pentingnya. Kenapa saya memakai nama Calonteng? Karena filosofinya Calonteng itu kan mengenyangkan. Jadi saya berharap kehadiran saya ini bisa mengenyangkan Anda secara fisik maupun psikis. Ya kira-kira seperti itu. Itulah nama membawa rasa. Sampai nama anak saya pertama itu, karena nama itu penting, jadi waktu anak saya mau lahir dulu tidak sedikit ya. Istri saya sudah merasa mau melahirkan, posisi di rumah. Saya bawa pakai mobil mau ke rumah sakit. Jakarta macetnya waktu itu minta ampun. Belum sampai rumah sakit anak saya lahir. Makanya untuk mengingat peristiwa bersejarah lahirnya anak, saya beri nama Jonathan. Brojol karena kemacetan. Jadi kalau itu ya karena mana langsung ingat proses kelahirannya. Jogja, proses kelahirannya hampir sama dengan anak saya. Malam-malam, tapi teman saya ini nggak punya kendaraan, jadi panggil beca. Dan tapi jam hampir jam 12 malam beca nggak ada, akhirnya pinjem beca sendiri dikayu sendiri oleh teman saya. Istrinya naik beca dikayu sendiri ke rumah sakit. Sama persis, belum sampai rumah sakit di jalan sudah lahir. Tapi gregetan teman saya itu emosi karena sudah ngos-ngosan, tapi nggak sampai rumah sakit sudah lahir. Makanya diberi nama Darwis Wirlan. Keren, keren. Artinya apa? Modal lawis ke susu lain. Itu sambil emosi gak? Nama membawa rasa. Ini contohnya yang di luar. Mungkin merasa sampaikan ini mengingatkan lagi. Ingat kasus kopi sianida. Kenapa dulu sidangnya tiap malam berlarut-larut? Karena nama membawa rasa. Tersangkanya Jessica. Ini berlarut-larut karena nama Jessica. Jessica, jelas kasus ini susah diterkam. Ya, korbannya Mirna. Kenapa Mirna menjadi korban? Karena Mirna minum racun belum pernah. Mirna harus ada. Saya yang bercanda aja. Tapi sebenarnya saya ini, saya pernah hadir di gedung ini atau di gedung depan, saya lupa. Jadi dua, begitu ini ya dua kali saya hadir. Sebelumnya juga pernah. Jadi tapi waktu itu belum apa-apa. Setelah sekarang diundang saya agak segan. Karena saya kalau masuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan jadi ingat nama-nama ikan bu. Saya berdebat gitu. Takutnya nanti Bu Susi minta saya menyebutkan nama-nama ikan. Enggak ya. Saya sudah punya sepeda bu. Harus disini.
kita menggiatkan atau mensosialisasikan untuk makan ikan, karena ikan itu proteinnya sangat luar biasa. Dengan mengkonsumsi ikan itu kecerdasan kita bertambah. Makanya anak saya itu saya beli ikan setiap hari, lalu beli ikan asin. Tapi kecerdasannya meningkat. Cuma kalau saya panggil, nah itu ngau gitu. Tapi tidak. Jadi satu sisi karena kita mengkonsumsi ikan menambah kecerdasan otak kita. Yang kedua, manfaat yang praktis dan sudah terlihat, nyebut empat nama ikan aja dapat sepeda. Itulah manfaat ikan. Luar biasa. Makanya kita galakkan untuk mengkonsumsi ikan itu karena memang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat ikan. Ini kesempatan halal-halal, mungkin ini tiap tahun dilaksanakan Bu ya, karena ini adalah ajang untuk kita bersilaturahmi, bermaaf-maafan. Kenapa ini setiap tahun terjadi? Karena kita setiap tahun saling bermaaf-maafan, bukan maaf beneran. Cuma kalau maafnya beneran, gak perlu setiap tahun. Karena cuma maaf-maafan, harus bilang, belum beneran. Kalau mobil-mobilan itu kan bukan mobil beneran. Jadi maaf-maafan bukan maaf beneran. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, biar setiap tahun ada acara seperti ini. Saya siapkan waktu. Kementerian Kelautan dan Perikanan lebaran setahun dua kali saya siap. Saya kira kalau itu bisa dilaksanakan akan membantu roda perekonomian. Keluarga saya maksudnya. Ini adalah saya tidak sendirian karena waktu kita juga tidak panjang. Saya tidak sendirian, saya mau membawa seorang teman. Di teman saya luar biasa, jangan dilihat orangnya. Oh bukan ini. Nah yang ini. Ini teman saya orangnya sederhana. Namanya Tato. Tapi prestasinya yang harus kita banggakan. Karena Mas Tato ini akan dikirim ke Spanyol. Agustus nanti akan dikirim ke Spanyol mewakili Indonesia. Kita doakan Mas Tato menang. Karena mau jadi dengan banteng, Bu. Bukan. Satu, iya. Contoh depan orang-orang banyak jangan jangan menang. Tapi mohon maaf ini saya bocorkan terlebih dahulu. Mas Tato ini dulu karyawan di Perikanan. Dulu di mana? Saya di Perikanan di karantina ikan. Di karantina, ini serius betul. Dulu karena nggak cocok memang saya di Perikanan. Kenapa? Saya baru menyadari ternyata saya gagal. Jadi nggak cocok kanan kiri ya saya. Perikanan bukan kanan kiri. Ini di karantina. Kenapa? Karantina biasanya kalau pintar karantina. Karantina itu ada empat suku kata. Hah? Karantina. Oh, ada maksud. Luar artinya. Karyawan yang penuh dedikasi dan disiplin tinggi. Cheers. Apa tadi karyawan yang penuh dedikasi tinggi dan disiplin yang tinggi. Rancangan kerjanya sudah jelas mencegah hama dan penyakit masuk ke wilayah Indonesia. Di tiap hari kerjanya nongkrong di terminal, bandara, dan pelabuhan. Nah, naik gaji selalu menjadi impian dari sebelumnya. Calon, saya hadir di sini bukan apa-apa karena beliau Ibu Susi. Oh, lo saya kan dengan beliau ini. Oh, Susi. Suka sama ikan. Suka sama ya maksudnya menyayangi saya ikan. Kagum beliau, bukan apa, saya kagum sejak dulu ya. Saya punya cita-cita, punya anak, saya kasih nama Pujiastuti. Susi Pujiastuti. Wah, ngefans bu. Benar pak. Anak lahir langsung saya kasih nama Susi Pujiastuti. Wah, wow, cita-cita tercapai dong. Istri saya marah. Kenapa kita suka sama Susi Pujiastuti? Kamu gak tahu beliau siapa? Oh, yang beliau menteri. Ini ketinggalan zaman dulu. Anak kita kan cowok. Kalau ini kan udah nikah. Karena beda nama dan bentuk untuk laki-laki itu perempuan beda, jangan dibawa. Biar nama beliau tetap ada, depannya saya kasih nama cowok. Apa? Joko. Terus sekarang? Joko Susi Pujar. Tapi, Bu Susi, tapi jangan
Pak Sakono, Pak Nunggawan, ya Pak Fadet. Dia berani bahasa bukan orang asing. Bukan, betul-betul lah Indonesia ya. Nah, semua tahu toh. Ya itu semua tahu. Bahkan Pak Freddy Nunggawan itu anggap saya saudara sendiri. Tapi ketemu Pak Freddy, saudara siapa ya? Saya punya apa ya? Hubungan emosional yang dekat. Makanya kalau dekat saya beliau itu emosi terus. Saya jaga jarak, jaga emosi. Tapi satu prestasi Bu Susi yang buat saya kagum. Apa itu? Selama kelautan dan perikanan dipegang oleh beliau, luar biasa. Prestasi laut Indonesia nggak pernah kering. Iya benar sih memang benar-benar. Karena jangankan itu berarti laut kita semakin hidup ya. Semakin hidup. Muat di negara lain apa loh laut malah mati. Kita hidup. Berarti kita kaya. Hebat kamu itu nggak pernah terencana. Gitu. Nyanyi, bicara soal nyanyi. Ibu Susi juga penyanyi. Tapi nggak apa-apa Bu, silakan menyanyi. Karena kok ada pepatah. Apa? Semua orang pasti bisa menyanyi. Betul. Walaupun tidak semua orang mau mendengarkan. Bu Susi itu nggak pernah apa show of force lah. Betul. Dia tuh kalau suruh nyanyi, ah dua lagu paling suara saya hilang. Tapi kalau suruh teriakin maling bilang 2 kilo kedengaran. Benar. Soalnya kalau saya sedang mengalami nasib buruk, ya nasib buruk saya menyanyi. Oh, untuk menghibur hati ya? Bukan. Yang saya tahu loh ternyata suara saya ini lebih menyedihkan daripada nasib saya. Nah ini kamu lagi kirim ke Spanyol untuk nyanyi terus gimana? Saya mau dikirim ke Spanyol tentunya semua lagu di dunia saya kuasai. Serius? Serius. Bapak ibu tinggal memilih satu judul lagu langsung saya bawakan. Bu, saya bisa judulnya? Bu Susi kita. Bu Susi bu. Minta lagu apa bu? Sebutnya judulnya aja. Judulnya aja bu. Seluruh dunia bisa. Seluruh dunia. Arab, Cina, Jepang. Inggris. Inggris. Judulnya aja. Judulnya aja. Ingin lagu apa bu? Iya. Iya. Kacau. Nah, cuma itu yang saya nggak bisa. Karena Ibu Susi ini seorang perempuan, akan saya nyanyikan tentang ibu. Wah, luar biasa. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ibu nggak ikut KB. Di dunia kamu mengandung melahirkan, terjadi. Mohon maaf. Ibu Susi beliau orang Sunda, Pak Usumat Maja juga orang Sunda. Saya nyanyikan lagu Jawa. Terus kaitannya apa? Sunda. Lagu Sunda. Yang nonton di belakang. Baking soda. Baking vokal. Kalau bisa bahasa Sunda. Cara tahu cuma bagi orang kurang gitu doang. Kurang. Oh iya. Isu-isu angkong kambing. Kurang. Kalau ketan alapan. Kurang. Kencing kambing karena. Kurang. Renang di lubulan. Kurang. Terima kasih banyak. Terima kasih.
isu-isu atau kan? Kukuran bawa tekan alaman. Kukuran gening kambing narene. Kukuran renena di lumburan. Kukuran kok ketawanya gak enak, itu gak enak. Artinya? Lu itu belum tahu. Kukuran itu oleh saya. Pagi-pagi akon kantin. Oleh saya dibawa ke tanah lapang. Oleh saya tapi kambingnya buting. Bukan saya. Wah, ini lebih rumuskan. Kenapa? Saya gak ngerti bahasanya. Gak boleh orang pintu itu gak boleh membodohi yang gak ngerti. Makanya kalau ada kambing mundur, jalan-jalan jangan maju. Masalahnya saya diem kok dia mundur terus. Tahu. Kalau dikirim ke Spanyol itu harusnya kan mengenakan budaya kita. Kita ini tahu ternyata budaya nasional ini ke luar negeri. Wah, hebat. Makanya lagu-lagu daerah saya kuasai. Nah, kalau itu baru hebat. Oh, saya dari Sabang sampai Nganjuk apal. Sabang itu sampai Merauke. Kan saya mampir ke mertua dulu baru ke Nganjuk. Mertua aku pindah ke Merauke sana. Berarti apa semua? Ya jelas lah. Enggak, berarti saya sebutkan provinsinya langsung bisa nyanyi lagu daerah. Oke. Ini dari seluruh Indonesia ada. Oke. Okay. Sumatera Utara. Sinangga tulo. Sumatera Barat. Kambang lagung utara dan Sinangga yang barat. Hingga satu sumber. Jawa Barat. Jawa Barat. Mano dan Bali. Orang bangsa Madura oleh orang Parana ala Jerega oleh orang ala Jerega Sulawesi Selatan ditanya, Bapak Ibu asalnya dari mana? Oh, nggak efektif lama. Biar cepat efektif. Lama besi, kalau nggak. Kalau nanti ngambil lho. Amerika, ya. Tapi yang di Amerika belum datang, ini yang kita pakai yang di sini saja. Jadi Daddy kok bunder, kita panggil Mas. Daddy kok bunder, luar biasa, Mas. Mas, ini memang cita-citanya jadi menteri, ini bu.
Dari dulu saya tanya, cita-cita jadi menteri, makanya begitu lihat foto presiden langsung mau menghadap. Cita-cita itu yang realistis. Kalau saya bukan pengen jadi menteri. Dan dulu kan ditanya cita-cita pengen jadi simpel, saya pengen jadi orang kaya. Karena dengan kaya kita bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk orang. Betul. Makanya saya pengen jadi orang kaya, orang sukses. Seperti orang terkaya di Indonesia saat ini. Ya. Jadi orang terkaya, mungkin jawab ini kita tidak tahu orang terkaya di Indonesia saat ini ternyata bukan hanya di media. Siapa ya? Bukan di televisi, di berita, bukan. Ini orangnya sangat low profile, enggak pernah pamer. Siapa ya? Kamidi. Kamidi? Ini kalau nggak percaya Bapak Ibu silakan nanti kalau lihat di mana pun di seluruh Indonesia kalau ada iklan dijual tanah ratusan hektar, rumah mewah, mobil mewah, hubungi Kalidi. Itu semua punya Kalidi. Nomornya aja beda-beda. Kaya. Tapi memang hubungi Kalidi semua. Kalidi. Ini Kalidi. Coba sama telepon. Coba di telepon. Pasti nggak laku Kalidi. Ya saya Johan, saya selamat dan terus ini kami di. Tapi nggak pernah aku kalau kami di. Kalau apa men? Kalau saya benda, kalau saya lihat Bapak TNI ini, kita saya dulu pengin jadi TNI. Oh tentara. Oh tentara, ngelamar tentara di tolnya. Apa dulu? Alasannya karena gigi saya katanya bolong. Usah. Oh iya dong, tentara itu harus sehat. Tentara, sih. Saya nggak masalah akal Pak. Tentara kan kalau perang bukan gigi gigitan. Sejak belajar Madura, Jawa pernah, Sriwijaya pernah, ya. Surabaya pernah belajar Belanda, Madura belum pernah. Tidak pernah belajar takut. Kenapa? Bukan karena sore. Terus begitu kapal orang belajar datang, saya pun timbang sih tak benar apa salah. Pokoknya jadi tipu. Berarti untuk mengawasi harus bisa dikerahkan saudara-saudara kita dari Madura. Kapal yang nangkap ikan langsung dibeli. Dari Madura. Apa? Loh, Jakarta cuma 1 kuintal, 1 ton diangkat kalau cocok harganya. Apa sih namanya? Saya berangkat kali uang rias enggak ada di kamar mandi. Biasa ada ibu kaget tadi. Begitu rias begini ya, jadi kok bos ibu kaget ini. Ada ibu tapi siapa masuk di belakang? Aku dia Tuhan. Aku kaget ya. Saya dikira Tuhan. Itu kaget, kaget. Dia Tuhan. Dan di habis itu ada masalah kecil. Ada anak kecil, kaget juga. Ya. Setan. Oh ya, benar. Ini sengaja panggil yang awal ibu ya. Karena panggil yang asli mahal. Panggil sekarang 100 juta loh. Jadi kok bisa? Kok bisa? 100 juta, panggil sekarang 100 juta. Makanya dia tanya sama istrinya. Karena itu. Istrinya panggil, jadi terang. 200. Makin musuh, makin namanya ya enggak banyak. Jalan dong, Mas Yusben kan saya dipanggil kemana-mana. Iya. Lo kemarin dipanggil Pak Ganjar untuk isi acara di Gubernuran Jawa Tengah. Oh iya. Minggu kemarin baru dipanggil di Kementerian Dalam Negeri. Iya. Kita doakan minggu depan dipanggil Romo sekarang. Nanti kalau aku mati kamu jangan layak ya. Kenapa? Kamu mati duluan. Sudah jalan berantem, saya yang layak kan. Tunjukkan kemampuan Anda. Jadi master of magician. Ya, saya pernah dipanggil satu acara namanya Hitam Putih dan kebetulan waktu itu di tahun 2014 Mas Didi mengundurkan diri dari dunia sulap tadi house ya. Dan bukunya Bapak Ibu saya bawa bukunya Mas Didi rahasia hari ini. Oh, diberikan ke Anda ya? Diberikan ke saya. Ini buku rahasia sulap. Tetapi anehnya Bapak dan Ibu, ketika buku ini dibuka, sip saya tidak ada tulisan buka. Sulap, nggak ada tulisan. Namanya rahasia. Iya. Oh iya. Kalau ada tulisan. Kalau ada tulisan jadi bocor lagi. Rahasia sudah bocor. Nah kamu tahu nggak? Gajah itu sembunyi di mana? Hewan gajah yang gede itu sembunyi di mana? Lambung. Kelihatan. Bumbung. Maaf buat tontonan. Di mana? Gajah sembunyi di bolong ini. Nggak bisa. Lambung. Iya.
saya dari tadi di sini nggak lihat gajah. Nah dia baru sembunyi. Jadi ketahuan. Kamu gajah. Bukti ini udah dibuka, ya. Dibuka bukti tidak ada tulisan ataupun gambarnya, tapi dengan mantra atau simsalabim abrakadabra Semarang kejuantah. Lebu kamar mulai simbah. So, seketika ada tulisan atau gambarnya. Bapak dan Ibu boleh bertepuk tangan? Sebentar, dengannya mantranya kesulam itu kok mesti simsalabim ya, gak pernah ada yang lainnya. Iya, gak main lagi gitu. Iya lagi. Enggak baca apa-apa, saya bisa tahu itu. Kok bisa begitu ya, Pak? Surah harus dibuka lagi, dia ada tulisan atau gambarnya. Oh, kan saya buka rahasianya, yang aneh. Ya. Kita buka rahasianya. Gak bisa, kan? takut, tahu, Pak. Ya, biasanya ada di komposnya, boleh, Pak. Sedok. Ya, mau sampai. Pokoknya yang lebih gede dari sedok. Apa itu? Jangan nanya main. Khusus sih masa ini kok yang gitu. Iya. Jadi dia seperti ini. Hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran. Tapi masalahnya sampai punya pikiran nggak sih? Orangnya bilang kalau kekuatan pikiran kau diam, karena dia nggak punya pikiran. Ya boleh hati boleh panas, tapi otak harus tetap dingin. Otak di sini. Hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran, engkau ini akan menjadi bingo dan bingo. Simsalabim, abrakadabra, bingo. Ternyata susah. Bos, kalau bisa benar ada. Sekarang ini cuma sekarang tidak ada. Itu ayat-ayat lagi tidak bisa tahun depan. Ternyata bisa ada dan enggak. Ini pasti bulannya tinggi. Makanya ya pas. Ini kena sakit gula. Ini tuh langsung kan bisa kena gula tapi nggak bisa menghilangkan gulanya ya. Orang ngomong gitu lah. Simsalabim, abrakadabra. Jadi boleh bertepuk tangan dari musik ketika lagi bingo. Jadi bingo dan bingo. Kok bisa nggak timbul pertanyaan? Kenapa dia bisa bingo? Kok bisa timbul pertanyaan? Sudah putus dari sana. Ini entong patah ini bisa dapat rumah. Iya, tapi di Avanza. Bercicilan tiap bulan. Luar biasa. Ya saja, Muslim juga membawa kartu. Ini ada sebuah 10 jantung hati. Tolong dibaca. Iya. Ya, akan lebih besar supaya yang di belakang bisa melihat ada king. Ada 1, 2, 3, dan 4. 4 buah king. Dan sepuluh jantung hati. Bagaimana cara mainnya, Bapak dan Ibu? Caranya gampang seperti ini. Kalau tidak lupa, masukkan 10 di antara king, lalu diambil. Jadilah king. Kita berubah menjadi 10 jantung hati semua. Boleh bertemu tangan dan Ibu? Tanpa menyerahkan parekayasa. Berubah menjadi 10. Dikembalikan lagi menjadi king. Masukkan king di antaranya. Lalu diambil. Seketika berubah menjadi king semua. Boleh tepuk tangan? Kenapa bisa begitu? Bagaimana caranya? Timbul pertanyaan. Caranya gampang. Caranya udah gampangnya separuh-separuh. Saya yakin dulu Pak Wisben ini mesti punya kartu Indonesia Pintar ya? Kok sekarang jadi pintar main kartu? Enggak. Ini ada artinya. Saya jujur, Bapak dan Ibu semua tertawa. Jadi intinya bahwa kejujuran membuahkan kebahagiaan. Janganlah kamu jadi orang semua berani jujur dan ada tertawa mengaku kejujuran dalam hidup. Itu saja. Betul. Diulang ya. Dari ini sudah ketahuan bohong masih diulang. Kamu nggak tahu dosa ya? Berbohong. Nah ini tentang ikan. Tadi saya mancing. Lautan dan perjalanan. Ini ikan. Anggap aja ikan ya Pak ya. Ya biasa ikan. Ini ikan yang jenisnya perempuan. Kok bisa Pak? Namanya bakwal. Oh bakwal. Ya bakwal. Ada yang ikan nggak mau sendirian itu? Gurami. Gue maunya rame-rame. Ini calon ada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Pak Cik ini.
dia akan seketika melompat di sebelah kiri. Oh, tapi bisa sebelah kiri. Bisa sangat gampang untuk seorang pesulap membuat triknya tanpa trik kamera, tanpa rekayasa. Ikan-ikan berubah atau berubah di sebelah kiri. Dia akan berpindah. Sip, salamin. Abra-abra berpindah di sebelah kiri. Pindah sebelah kiri. Luar biasa. Kalau itu nggak usah sulap. Nggak perlu trik. Anaknya juga kalau cuma motor. Nggak pindah. Jangankan ini, ya ini kan. Saya bisa memindah ikan ini dari kanan saya ke kiri saya tanpa memutar. Sangat tidak mungkin. Mungkin menjadi sebelah kiri saya, kiri, tanpa dipegang. Sip, salamin. Nggak menyentuh. Itu sama berani. Tidak lagi sebelah kanan. Sip, salamin. Jadi sebelah kanan. Yang susah itu pindah di sebelah tengah. Nggak dimana yang pindah sebelah tengah. Bisa lho pindah sebelah tengah. Loh? Dukun di tengah? Iya. Atau tiga tiganya ingin dapat ikan? Iya. Kita masih dengan saya, sip, saya ini. Ada dalam jadi dan ikan semua. Iya. Ini menggambarkan laut kita. Dulu ikannya cuma satu, sekarang tiga. Semakin banyak karena semakin takutnya kan. Wah, luar biasa. Kamu bisa-bisa jadi staf ahli menteri itu nanti. Iya. Teman saya kan ini, saya kan. Karantina. Teman saya seangkatan ini sekarang sudah di eselon 2. Wah, luar biasa. Alhamdulillah kepala biru. Oh, kepala biru berapa? Biru jodoh. Ya kepala biru eselon 2. Ini saya akan dalam waktu dekat ini akan naik pangkat jadi eselon 3. Itu malah turun eselon 2. Dari 2 ke 3 ya. Itu kalau lantai naik, kalau lantai turun. Kalau eselon 2 naik jadi 1. Baru setelah 1 underground, kalau ada satu berdua market, dia yang ngacur kayak itu. Boleh, next, trip, boleh. Ada kata-kata yang tongkosong berbunyi nyaris. Tongkosong berbunyi nyaris. Lalu kita tutup, tapi apa kosong? Kita kata-kata. Wih, ada kosong. Kok bisa? Kosong. Ini ini
di luar biasa. Dijadikan putih lagi, jadikan putih. Wah, nggak usah. Ayo perlu berdoa ya, tak berdoa tak sini tak. Perlu berdoa ya. Kita mau ini baru ini loh, sulapan religius banget. Kita mau berdoa pada Tuhan supaya ada ini. Amin. Amin. Ternyata tidak diizinkan. Berdoa. Oke. Dari air ini menjadi segelas air putih. Simsalabim, abrakadabra. Ya. Bagaimana caranya? Caranya. Caranya akan saya buka kalau kita bertiga dipanggil Bu Susi lagi. Terima kasih. Berarti kalau ingin tahu rahasianya harus cepat-cepat undang lagi Bu. Loh sudah? Sudah. Nah, kok sederhana itu terus mau kemana sini dulu belum dipukuli sendiri banyaknya orang. Oh, ternyata sama mau tadi ini bagi bapak ibu sekalian yang merasa tertipu ya beri kesempatan untuk memukul. Kalau jujur kok ya. Oh, iya. Terima kasih. Luar biasa ini penghibur ya. Ini satu koper aja bisa dapat mobil dua rumah dua. Tapi dosanya nggak tahu, mana-mana nipu orang. Mungkin harta didapat tapi dosa yang kita nggak tahu. Mungkin ini tasawuf yang tepat juga untuk kita memberikan kesempatan nanti kepada bapak-ibu sekalian untuk saling bermaaf-maafan, untuk bermaaf satu dengan yang lain, menghapus kesalahan dan juga saling memaafkan supaya dosa-dosa kita menjadi kembali nol. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan untuk menghibur. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur yang panjang mari kita gali sumur lagi. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.